1. Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Budi Gunawan, SH/MSI PhD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan. 3. Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Profesor Dr. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 5. Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 6. Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar, MSc, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. 7. Zulkifli Hasan, SAMM, Menteri Koordinator Bidang Pangan. 8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. 9. Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. 10. Sugiono, Menteri Luar Negeri. 11. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 12. Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, Menteri Agama. 13. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. 14. Natalius Pigai, SIP, Menteri Hak Asasi Manusia. 15. Dr. Agus Andrianto, SHMH, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 16. Dr. Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, Menteri Keuangan. 17. Profesor Dr. Abdul Muti, MPD, Menteri Pendidikan. 18. Profesor Dr. Insinyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya lengkapi ya, tadi 17. Profesor Dr. Abdul Muti, MED, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya lanjutkan, Dr. Fadlizon, MSc, Menteri Kebudayaan. 20. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 21. Saifullah Yusuf, Menteri Sosial. 22. Profesor Insinyur Yasir Li, PhD, Menteri Ketenagakerjaan. 23. Abdul Kadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 24. Dr. Haji Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 25. Dr. Budi Santoso, MSc, Menteri Perdagangan. 26. Dr. Bahlil Laha Dahlia, SAMSI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 27. Insinyur Dodi Hanggodo, MPA, Menteri Pekerjaan Umum. 28. Marwan Sirait, SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. 29. Yandri Susanto, MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 30. M. Iftitah S. Surya Nagara, SHMA, Menteri Transmigrasi. 31. Dudi Urwa Gandhi, SH, Menteri Perhubungan. 32. Mutia Fiada Afid, Bachelor Engineering, MIP, Menteri Komunikasi dan Digital. 33. Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. 34. Raja Juli Antoni, PhD, Menteri Kehutanan. 35. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. 36. Nusron Wahid, SS, MSI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. 37. Profesor Dr. Insinyur Rahmat Pambudi, MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 38. Rini Widiantini, SH, MPM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 39. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. 40. Dr. B. Haji SAG, MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 41. Dr. Hanif Faisal Nurofik, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 42. Rozan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 43. Budi Ari Setiadi MSI, Menteri Koperasi. 44. Maman Abdurrahman ST, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 45. Widianti Putri, Menteri Pariwisata. 46. Teku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 47. Hajah Arifatul Khoiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 48. Abe Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, kementerian dan lembaga yang tidak di bawah koordinasi oleh Menko, yaitu 49. Profesor Dr. Haji Sanityar Burhanuddin, Jaksa Agung. 50. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara. 51. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan A.M. Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. 52. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. 53. Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet.